Buat Grable, congratulations, keren banget. Ini inovasi yang menurut aku keren banget dan ngebuat aku dan para orang tua juga ngerasa aman untuk bisa ngebiarin anaknya berkreativitas untuk mewarnai dan menggambar. Terima kasih kepada tim Grable yang sudah kerjasama dengan IGTKI Provinsi DKI Jakarta. Semoga makin sukses dan makin indah kerjasamanya. Kami dari IGRA DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada Grable yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Semoga dengan sertifikasi halal ini Grable tambah maju, keren. Grable keren. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada produk Grable dari PT Surya Mas. Selamat atas mendapatkan sertifikat halal. Sukses ke depannya agar produknya dapat dikirim ke diekspor ke luar negeri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua mitra bisnis Grable. Dan juga terima kasih kepada IGTK, Ketua IGTK, IGRA dan Himpaudi, dan juga kepada Sukovindo dan juga BPJPH yang telah hadir di acara launching produk Grable yang bersertifikat halal. Terima kasih, semua ini berjalan dengan lancar atas dukungan semua pihak yang telah membantu melancarkan semua acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Halo, saya Aditya Pratama. Hari ini ada launching brand alat tulis lokal terbesar di Indonesia, Grable. Bukan hanya brandnya yang lokal, tapi produksinya pun di lokal. Produksinya di Tangerang sudah menyerap 500 lebih tenaga kerja. Dan hari ini sertifikat halal dan non-toksik pertama. Satu-satunya alat tulis yang punya sertifikat halal dan non-toksik. Artinya kalau anak-anak kepegang, terus masukin mulut, itu aman. Tidak berbahaya buat tubuh dan juga halal. Tadi dihadiri oleh Ustadz Dennis Lim, Zaskia Sungkar, dan Irwan Syah. Selanjutnya akan melakukan safari ke berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan edukasi tentang bagaimana keimanan dan kesehatan anak harus dijaga dari kecil.